Tadi surat apa? Baqarah. Kemudian Al-Kabut. Kemudian surat An-Namur. Kemudian surat Al-Fil. Kemudian surat Al-Fil. 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 Ada lagi? Tidak ada. Bayangkan satu, dua, tiga, empat, ada lima. Ini satu salah. Ya, cari lagi. Belum tadi, nanti kalau diurutkan dengan beberapa nama surah Al-Qamar, surah Asy-Syamsu, Al-Lail, sebagainya. Oke. Tapi ini kita pelajari. Ini ada beberapa maksud dan tujuan Allah. Apa ini? Tahal. Anak lu apa? Lam? Anak lu apa? Lam? Lemah. Alfil? Majah. Anak lu? Laba-laba. Laba-laba. Apa? Sapi betina. Kita bisa. Sapi. Ternyata saudara, kebanyakan Allah memberi nama anak surah berupa hewan ini ada dalam Islam. Benar. Dalam Isa. Bakoro bisa nyebut yang apa ini? Israel. Al-Amin. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa. Anak apa? Sulaiman. Sulaiman. Anak apa? Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa. Jelaskannya Alfil Muhammad dan jangan perang perang jadi kita yang nama bisa ibu diulir yang nama bisa yang harus menjadi pelajar. Yang namanya bisa dimana? Benar. Terus ya. Ibro pelajaran hikmah. Ibro kan ilmu. Di dalam ini ada ilmu. Ada nasihat. Ada ketua. Bakoroh di zaman itu dia adalah lambang presiden. Ya, konon kabarnya dimajukan, ya itu. Dilambangkannya dengan sapi Madura. Saya nggak tahu orang Madura yang ada nggak orang Madura. Ada tukang sapi masalahnya. Ada di Indonesia ketika seseorang wafat harus menyiapkan berapa sapi. Jadi orang yang terboga sapi sekian ratus tahun kaya. Nah, pada zaman ini, Al-Baqarah sampai Madinah ini adalah sebagai satu lambang prestis.
sapi pada zaman itu adalah